Hey guys, kalian pengen belajar bahasa Korea sambil tahu gimana budaya dan kehidupan di Korea? Bareng kita aja ya, setiap minggunya gua Mei bakal nemenin kalian untuk belajar bahasa Korea bareng Sam Desi. Annyeong, Chingoda. Kembali lagi bareng gua Mei bareng Sam Desi. Annyeong. Hai, annyeong. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo guys. Jadi minggu ini seperti yang udah kita prepare dari sebelum-sebelumnya adalah kita bakal ada online kelas bahasa Korea melalui Zoom. Benar. Ya. Nah, ya, ya benar. Alhamdulillah ya ini ya mau terjadi juga akhirnya ya. Yes, akhirnya hari H ya. Nah, di opening ini nanti kita bakal ada bintang tamu ya, Des. Ya, betul. Bintang tamu sekaligus slash teman sekaligus slash kosong senim katanya. Yes, ntar dia kosong senim ya. Hari ini. Karena nggak kalah canggihnya teman kita itu. Yes. Nah, jadi nanti sebentar lagi akan ada Lolita. Lolita itu dulu sekolah bahasa di Yonsei University ya. Ohaktangnya Yonsei. Nah, jadi dia bakal share pengalaman dia di sana sama bagi-bagi informasi juga kalau misalnya ada yang tertarik untuk sekolah bahasa di Korea ya. Nah, kemudian di sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi pembelajaran bareng Desi Sam. Kayaknya udah banyak tuh yang nunggu ya buat kita admit masuk ke ruang meeting Zoom kita ya. Kalau kita langsung aja ya. Ya, yuk kita mulai. Annyeong, Chingudal. Pembukaan kita selalu kalau di YouTube kayak gitu ya. Thank you banget udah hadir ya hari ini. Udah banyak banget nih yang hadir. Udah ada 16 orang bareng kita bertiga, berarti 13 orang ya. Masih ada sih kita nunggu yang lain juga. Tapi mungkin karena waktunya harusnya udah mulai, kita langsung aja ya. Pertama, sesi pertama kita bakal ada sharing session nih bareng Lolita. Lolita, annyeong. Annyeong, Lolita. Annyeong, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Manaso panggap semida. Annyeong. Panggap semida. Manaso panggap semida. Kenapa Lolita Korean lebih Korean Language Center ya? Bener. Yes. Kenapa Lolita lebih milih sekolah bahasa di universitas daripada di Ohaktang-Ohaktang gitu? Bedanya apa, Lol? Oke. Ohaktang sebenarnya mungkin untuk lebih spesifiknya, Ohaktang itu sebenarnya si yang di kampus Yonsei sendiri itu institusi bahasanya itu juga sebenarnya kira-kira nyebutnya Ohaktang namanya ya. Jadi, jadi kalau yang di luaran mungkin itu lebih ke Hakuan, kayak tempat yang benar-benar. Kalau Hakuan itu ya karena bentuknya les kayak dia kan kursus ya, tempat kursus ya, tapi bukan dia ya, tapi kayak mungkin kurang deep gitu loh, kurang bisa mendalami gitu. Kalau misalnya kita belajar di sekolah sama kita belajar di tempat les kan beda ya. Jadi benar-benar aku mikir kenapa lebih prefer di kampus gitu kan, belajar di kampus ya harusnya lebih lebih bisa mempelajari lebih dalam kayak gitu. Terus gitu. Jadi kayak kita pun waktu kelulusan gitu, kita di level 6 ada apa namanya final exam-nya itu adalah bikin kayak semacam tesis gitu. Tapi enggak yang terlalu berat ya, enggak yang sampai 20-30 halaman ya. Berapa gitu kan. Tapi itu kita benar-benar full, kita writing gitu kan, di tes writing-nya kita gimana, dan itu pun kita ada di tes untuk interview. Jadi kita interview orang, kita tulis itu, jadi apa kayak semacam ya tesisnya kita lah gitu loh, skripsinya. Kalau pembelajaran di kelasnya itu ada terbagi-bagi dalam skema seperti apa loh? Ada kayak belajar writing, focus listening gitu-gitu ya? Ada, jadi kayak ya pastinya tadi writing, listening, reading, terus speaking itu semuanya ada. Gitu kan, cuma memang di setiap level itu ada kelas-kelas tambahan juga yang dikasih ke kita gitu. Jadi kalau misalnya lesnya kita belajar itu 4 jam satu hari. Jadi ya misalnya jam pertama kita akan fokus di listening gitu, nanti sama writing gitu kan. Terus nanti di jam keduanya fokus lagi di
apanya reading kayak gitu. Jadi akan dibagi tuh pokoknya 4 jam itu kita benar-benar belajar dari 4 poin itu gitu. Oh, tiap hari kayak gitu ya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa lo? Jadi kalau di Yonsei itu kita ada 2 kelas, pagi dan siang. Kalau yang pagi itu mulai dari jam 9, selesainya jam 1. Kalau misalnya yang siang itu mulainya dari jam 2 sampai jam 6 sore, kalau nggak salah waktu itu. Lumayan gitu. Padat juga ya berarti ya, setengah hari gitu ya. Nah, ini tips mungkin ya buat yang kalau misalnya nanti pengen coba gitu kan. Kalau aku sih saranin kalian ambil kelas itu yang pagi memang gitu. Karena kelas siang itu biasanya diprioritaskan untuk yang kuliah atau yang bekerja ya. Gitu. Jadi kalau yang pagi, kenapa aku coba saranin yang pagi itu karena siangnya itu kan kalian free nih gitu, siang sampai malam itu kalian free, kalian bisa beraktivitas yang lain atau kayak waktu itu aku sih sempet kayak ambil alba gitu, ambil apa kerja sampingan gitu. Seru nih. Alba jadi apa tuh, kerja apa? Banyak sih waktu itu nyoba untuk kayak kerja di duty free, ada sempat kerja untuk di company gitu kan, yang memang mereka cari Indonesian speaker gitu, karena Indonesian speaker tuh masih bisa dibilang langka gitu kan di Korea, dan dibutuhkan. Karena jadi banyak turis ya? Betul, jadi kayak chance-nya kita itu tuh gede sebenarnya di sana, dapetin kerja kayak gitu. Mungkin bukan kerja yang langsung full time, tapi ya part-time kayak gitu tuh banyak kok gitu chance-nya kita bisa dapetin. Berapa duit tuh per jam? Kalau yang updatean 2000 per 2019, 2020, saya belum dapat ininya ya, bocor. Yang lalu berapa? Kan terakhir ya lo, berarti terakhir waktu kerja tahun berapa tuh? 2000 berapa tuh jadinya? Waktu itu aku 2013. 2013 itu, ya tahu ketahuan umurnya dong. Sejak lu ngomong endless love, semua orang udah tahu lo. Udah terbuka dari awal. Jadi maaf aja ya. Oke, kalau waktu 2013 itu untuk yang kita kalau misalnya pekerja yang kayak untuk duty free kayak tadi kan untuk atau di restoran atau kafe itu kalau nggak salah sekitar 5.000-an kalau nggak salah atau dulu tuh sekitar 50.000 per jamnya 50.000 rupiah kalau nggak salah. Terus kalau untuk yang office itu bisa range-nya antara 7.000 sampai 8.000 won per jam. Jadi atau sekitar 70 sampai 80.000 rupiah saat itu ya gitu. Jadi ya lumayan lah gitu kalau kerja sehari jajan, kita 3 jam 4 jam aja gitu kan. Ya buat makan 2 hari lumayan lah ya. Gitu. Iya, karena kalau di sana ya anak kuliahan makan 5.000 won cukup lah ya. Betul. Makan nasi kok. Makan mejom. Di kantin hijau. Paling bagus adalah makan di kantin sekolah gitu. Iya, ya. Hakseng Shiktang tuh cuma 2.500 ya. Benar, 2.500. Itu paling dekat. Udah dapat pancangan penuh lagi. Kalau biaya sekolahnya berapa tuh di Yonsei Hakseng? Kalau waktu itu sempet aku tanya-tanya waktu sekitar 2 tahun lalu ya kalau nggak salah, itu kalau dirupiahin sekitar 18-22 juta gitu kalau nggak salah. Per semester? Itu untuk, dia hitungannya per term. Per level, per term itu 2,5 bulan. Jadi kita programnya itu 10 minggu satu termnya. Gitu. Jadi ya, apa namanya, kita satu tahun itu bisa seenggaknya dapat 4 level. Berarti kalau masuk level 2, setahun lulus ya? Level 6 ya? Setahun 3 bulan. Harusnya lulus. Harusnya. Ya, harusnya. Terus sekarang lo udah balik di Indo, berguna nggak bahasa Koreanya lo? Berguna banget, justru makanya kenapa sih bahasa Korea itu sekarang kayak penting banget gitu kan? Karena sebenarnya masih bisa dibilang bahasa Korea itu bahasa yang unik, belum bukan bahasa yang kayak semua orang bisa gitu loh. Jadi kita punya kayak bisa dibilang kayak added value gitu, kita punya daya jual lebih gitu kan. Kalau misalnya nilai tambah ya, nilai tambah. Betul. Jadi kita balik lagi ke Indonesia,
untuk orang yang bisa bahasa Korea itu masih sedikit gitu, bisa dibilang dikit gitu di Indonesia. Jadi untuk kayak kita kerja di perusahaan Korea gitu kan, itu chance kita untuk bisa di hiring itu lebih besar gitu dibandingkan sama yang nggak punya skill bahasa Korea gitu. Benar. Sekarang juga Lolita gimana? Kerja di mana? Coba diceritain. Kantor. Disebutkan perusahaannya langsung atau gimana ini? Boleh, sebutin aja. Oke. Aku kerja di, sekarang kerja di Hanwha Life Indonesia. Itu sebenarnya perusahaan asuransi, tapi dari Korea Selatan. Jadi kalau misalnya yang udah pernah ke Korea, atau mungkin pernah nonton drama Korea, gitu, ada satu gedung yang terkenal banget di Seoul. Itu namanya 63 Building. Yuksam Building. Di Yeouido, itu adalah gedungnya Hanwha Life, gitu. Benar. Jadi aku kerja di Hanwha Life sebagai ya translator bahasa Korea juga sekaligus marketing untuk di Hanwha Life-nya. Wow, cool. Jadi buat note, Hanwha ini benar-benar terkenal ya, salah satu perusahaan asuransi terbesar di Korea Selatan ya. Betul. Kalau ke Korea pasti tahu deh apa namanya gedung itu, karena itu gedung kayak super bling-bling gitu kan, Yeouido warnanya emas gitu dari atas sampai bawah. Sama kalau di Korea itu terkenalnya, lu kerja di mana? Di Hanwha pasti semua, gajinya gede ya. Orang nggak mungkin nggak tahu. Tapi aku juga mau kasih bocoran nih ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang jodoh gitu kan, akhirnya belajar gitu ke Korea gitu kan, atau misalnya di Oakang gitu kan. Apa namanya? Sebenarnya kita di Oakang itu tuh juga teman-teman aku ada yang sempat dapetin beasiswa gitu. Nah, mumpung ada yang barusan nanya juga nih beasiswa. Nah, nih sekalian. Yes. Sekalian dijawab. Jadi untuk beasiswanya sendiri, yang aku tahu ya, dari yang aku tahu, itu temanku ada yang dapat gitu kan. Cuma memang dia itu ngelihat dari track record waktu siswanya itu belajar di sana gitu loh. Jadi bukannya pas mereka mendaftar, mereka akan langsung dapat beasiswa sih, enggak gitu. Jadi misalnya let's say semester 1 gitu kan, kamu dapat nilai straight gitu, kayak A straight gitu kan, jadi kayak 100% bagus gitu nilainya. Kamu bisa dapat chance untuk dapetin beasiswa gitu, untuk belajar di semester berikutnya, di term berikutnya. Okay. Tapi ya, susah nggak itu dapet A semua, atau asal rajin aja pasti bisa dapet? Nggak boleh pergi-pergi kita, Mei. Kita nggak boleh kesincon, nggak boleh. Kita mesti belajar terus. Jadi lupain pergi gaul, gak ada tuh pergi gaul. tapi sebenarnya sih, kalau dibilang susah gak? Sebenarnya sih gak susah gitu. Kalau memang sebenarnya tuh rasa suka buat belajar bahasa itu, kalau menurut aku tuh, ya penting kitanya naksir duluan. Kita emang ada goals-nya gitu, kayak, oh gue pengen belajar bahasa Korea karena apa gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita punya itu fix kok, pasti kayak akan langsung terus belajar gitu. Ya maksudnya kayak teman-teman aku aja juga ada kalau ditanya yang mereka bahasa Korea sekarang gimana nih gitu kan. Ya ada yang belajarnya bareng-bareng sama aku gitu kan, tapi mungkin merekanya nggak terlalu apa namanya belajar bahasa Koreanya hanya untuk kayak ya udah deh kayak buat iseng-iseng kayak gitu kan. Itu mungkin skillnya mereka nggak bisa digarantiin kalau mereka kayak bisa berkomunikasi dengan orang Korea aslinya dengan bagus banget kayak gitu. Ya tergantung sebenarnya kayak kalau emang kayak kita keinginan diri ya, belajar, bisa kok kayak gitu loh. Sekolah bahasa yang direkomendasiin apa, Loli? Oh, kalau itu sih sebenarnya balik lagi sih, beda-beda setiap sekolah ya. Kayak aku mungkin kasih yang aku tahu aja ya, karena kalau yang aku tahu itu Seoul University, karena teman kita juga ada di situ gitu kan. Desi dulu di situ. Itu yang aku tahu, kita bener nggak ya, yang aku tahu itu so far paling tersulit gitu secara level belajarnya kalau dibandingkan dengan Yonsei ya, kalau dibandingkan dengan Yonsei, Seoul University itu paling sulit. Tapi mereka jago grammar, jago nulis ya? Yes, gitu. Tapi kualitinya pasti jauh lebih berbeda, gitu. Bagus, gitu. kalau yang Yonsei gitu kan, kalau Yonsei itu sebenarnya bagus gitu, kalau menurut aku sih bagus gitu. Terkenal cuma memang kan, sekarang terkenal banget ya, terutama sih sekarang semua orang dari luar negeri pasti kalau mereka mau belajar bahasa Korea akan larinya pasti ke Yonsei dulu gitu. Karena satu kekurangannya mungkin kalau Yonsei itu
sekarang terlalu memang banyak banget turis dari segala macam negara tuh ke sana. Jadi apa namanya, mereka mau belajar bahasa di situ, jadi mungkin lebih chance kita untuk ketemu orang, untuk kita praktis bahasa Koreanya mungkin sedikit berkurang, karena mungkin kita akan terdistract untuk ngomong bahasa Inggris. Bahasa Korea. Benar-benar, karena banyak orang asing ya. Yes, gitu. Tapi ya sebenarnya yang bagusnya, nilai jualnya Jones-nya adalah daerah tempat sekolahnya itu, aku bilang bagus gitu. Sinchon ya, dekat Hongdae. Sinchon itu tuh live banget gitu kan, kayak semangat gitu. Itu jadi katanya segitiga emas ya, segitiga emasnya Korea ya. Betul. Jadi kayak kamu mau dapetin apa namanya, seneng-senengnya belajarnya itu dapat balance-nya gitu. Kalau di Seoul University lebih banyak belajarnya karena emang itu daerahnya agak lebih sepi kayak gitu. Anak gunung. Ada satu lagi juga yang terkenal, Sogang ya. Sogang. Nah, kalau Sogang itu kebetulan adikku itu juga sempat belajar di situ di Sogang. Nah, kalau Sogang sebenarnya feedbacknya dari orang-orang pun juga merasa bahwa Sogang itu akan lebih bagus untuk kalian yang memang pengen cepet untuk bisa ngomong bahasa Korea. Jadi kalau khususnya percakapannya. Betul, ya. Kalau Yonsei itu akan lebih banyak ke teori menulis, kayak gitu. Kalau yang Sogang itu mereka akan lebih mempush kita untuk kayak ngomong. Ngobrolnya gitu. bisa banyak ya. Betul, gitu. Jadi ya kalau misalnya bilang bagus yang mana, ya terserah. Kayak itu style-nya orang beda-beda sih, gitu. Kalau misalnya cocok-cocokan gitu kan, kayak adekku aja sama aku juga sekolahnya beda gitu kan. Jadi ya cocok-cocokannya kita kayak gimana sih, sesuai kebutuhan ya, pinginnya jago ngomong atau jago nulis gitu ya. Nah, oke, itu tadi sharing dari Lolita ya, udah didengerin sekitar 15 menit ada tadi ya sharingnya ya. Iya, dan menarik sekali, dapat informasi banyak ya kita. Info sama pengalaman-pengalaman Lolita di sana ternyata seru ya. Berarti sambil belajar bisa sambil alba juga ya, dapat duit juga ya. Iya, kupikir dia cuma sekolah, ternyata sempat keburu bisa part-timer juga ya jadinya. Benar, lumayan banget sebenarnya part-time di Korea itu ya. Gue inget dulu juga gue dari hasil part-time bisa untuk biaya hidup loh, buat makan gitu-gitu. Bisa dapat beasiswa juga ya. Jadi sebenarnya banyak jalan sih, banyak cara kalau memang benar-benar pengen belajar ke sana ya. Iya, betul. Kalau ada yang berniat punya rencana untuk ke sana bisa tercapai ya. Amin. Kalau butuh informasi atau mau nanya-nanya bisa langsung di DM ke kita ya, di Instagram kita di belajarkorea8282 atau di kolom komen di bawah video ini. Jangan lupa ditunggu like dan teman-teman. Subscribe. Ya, YouTube-nya Media Narayanan. Semoga nanti ke depan-depannya juga kita tetap bisa ngasih banyak video-video yang informatif ya, yang berguna buat share ke teman-teman semua. Buat pengalaman. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Aku mau aja udah. Video kita bagaimana sesi pembelajaran Korea. Belajar Korea 8282 kita bareng Sam Desi online, bareng teman-teman semua di Zoom. Happy banget. Chongmal komawo. Annyeong.